Pada video ini saya akan membahas cara melihat aplikasi iPhone yang terhapus. Jika kalian tidak sengaja menghapus aplikasi, gak perlu khawatir atau panik lagi. Karena kalian bisa dengan mudah untuk mengembalikan aplikasi dalam waktu singkat. Oke, untuk langkah pertama, buka aplikasi App Store. Nah, App Store itu toko aplikasi iPhone. Kemudian pilih ikon foto profil. Setelah itu pilih rekomendasi personal. Di sini ada interaksi Anda dengan App Store, lalu pilih aplikasi dan game yang dibeli. Setelah itu akan tampil seperti ini. Kalau aplikasi masih ada di iPhone kita, ada tanda buka. Namun kalau aplikasi sudah kita hapus, akan ada tanda awan seperti ini. Untuk mengembalikan cukup mudah. Contohnya aplikasi Messenger. Pilih ikon awan. Akan kembali lagi ke iPhone kita. Seperti ini. Tunggu aja proses sampai selesai. Oke, itulah cara melihat aplikasi iPhone yang terhapus.